olahraga tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Aja Poppers, usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Aja Poppers, kali ini banyak sekali para fans ya, terutama fans Hijab yang merasa atau takut akan terjadi sesuatu dengan idola mereka setelah baru-baru ini terdengar kabar soal Leslar yang sangat mengejutkan kita semua. Dan ini fakta menarik dari Leslar sendiri adalah sering dijodoh-jodohkan oleh para fans Hijab. Nah di sini para fans Hijab takut ya kalau ini terjadi dengan Rangga Ajib dan Hiko Van der Vecken. Sahabat, ucapan adalah doa. Jadi kita mengucapnya yang baik-baik saja ya, jangan mengucap yang buruk-buruk. Karena di sini semua orang tidak sama, baik Leslar maupun Hijab tidak sama. Kita doakan saja, mudah-mudahan Hijab ini memang berjodoh sampai ke dunia nyata, sampai mereka menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Lain halnya dengan Lestar yang baru-baru ini sedang menghadapi musibah. Nah kita doakan ya, mudah-mudahan saja Leslar ini bisa menghadapi dan bisa memberikan keputusan yang terbaik buat kehidupan mereka ke depannya. Karena seperti yang kita ketahui baru-baru ini sangat mengejutkan kita semua, bahwasanya di sini ada